Bapak gilik se-Indonesia. Bapak gilik se-Indonesia. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Shalom. Nggak mau budaya. Kebetulan memang dalam rangka masih recover, saya itu maksimal seminggu cuma 3 kali. Oke. Manggung. Nah, jadi itu back story-nya, sehingga jadwal untuk di luar kesta ini dan diosis ngomong lama sekali. Jadi saya pasti ikut. Jadwal yang acara saya sendiri itu diakali untuk tidak bertabrakan dengan ini. Dan kebetulan kan ini kan cuman memang dikit ya, di luar tur 30 tahun 2019. Oke. Okay. Nah, lagu-lagunya terus terang terserah Dani sebagai yang menata konser itu ya. Ya pasti tidak akan jauh-jauh lari dari hits besar saya dan juga mungkin beberapa hits yang dinyanyikan oleh Elvonda, oleh Onca di album-album Onca. Tidak banyak. Okay. Karena kan juga ada Elo dan Firza. Tapi yang pasti beberapa hits klasik saya akan saya bawakan di situ. Contohnya Hamba Hanya Mimpi, ya. Selamat Pagi, oke, Raja Sumatera Uang. Ada perbedaan gak sih Mas dibanding penampilan Mas Alas dengan Dewa yang sebelum-sebelumnya? Sangat, gitu. Sangat. Waktu saya ingat sekali waktu di Balai Sarbini, kita lagi satu tuh ya Mas. Yang episode 1 ya. Kebetulan layoutnya itu kecil panggungnya, jadi orkestranya itu benar-benar ada di belakang saya persis. Nah, dan ini waktu CR gini kan, ya apa, tahu tak ngerasa no diiringi 48 orkestra gini, 54 ya, 54 iya kurang tau ya apa, wow enak bro. Jadi memang beda sekali rasanya. Ini pengalaman saya yang pertama dengan orkestra piece sebanyak itu dengan sentuhan yang cocok dengan selera saya. Kalau sebelumnya mungkin pernah bekerja sama dengan para orkestrator yang lain di dalam konser-konser besar, tapi ini menyanyikan lagu yang saya cintai, lagu yang saya kuasai dengan sentuhan yang luar biasa megah gitu dan indah. Wow, okay. Sangat ya, buat saya ini pengalaman personal yang luar biasa. Terus-terang kita begitu dapat gambaran dari Mas Ari, ngebayanginnya, kita tunggu nanti di Surabaya dan Solo teman-teman. Tapi yang jadi perbedaan juga dibanding dua chapter sebelumnya adalah hadirnya Ibu Mulan Jamila. Ada waktu itu. Satu dua ada? Satu. Yang di Sarbini? Oke. Okay. Yang di Fedrum? Oke. Okay. Nah, yang tiga dan empat ini akan sama dibanding yang penampilan pertama waktu chapter satu atau ada perbedaan, Teh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sepertinya jawabannya hanya Ahmad Dhani dan Allah yang bisa menjawab. Karena sampai saat ini belum dapat songlist. Boleh dong jawab kayak gitu? Boleh nggak Mas Aldo? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Tapi yang episode pertama itu aku bawakan beberapa buah lagu aku sendiri. Okay. Sama beberapa lagu dari orang lain yang Mas Dhani pilihkan. Jadi aku masih belum tahu apakah mungkin sama atau mungkin aku membawakan lagu salah satu lagu Dewa bisa jadi. Tapi insya Allah nanti tetap saya akan memberikan yang terbaik. Kalau boleh milih lagu Dewa yang mau dibawain di chapter 3 dan 4 ini kira-kira apa tuh Teh? Kalau boleh. Mas, saya lihat Mas Dhani aja deh. Walaupun teman bobo, tapi hanya Ahmad Dhani yang tahu jawabannya. Ah, ya, siapa tahu boleh request gitu. Aku mau bawa lagu ini ya. Pada gitu. Prinsipnya saya tuh ikhlas, Mas. Jadi mau bawa lagu apa aja, yo. Hayu. Hayu. Gimana gitu. Sih? Teman tapi mesra. Oh. Ini mancing-mancing. Bapak gilik se-Indonesia. Bapak gilik se-Indonesia.
Oke, terima kasih Teh Bulan. Ya. Saya mau ke bercanda jangan jadi judul. Jangan. Bulan puasa. Iya, siap. Oke, tapi persiapan udah dilakuin belum sih? Kalau lagu belum ada, persiapannya gimana tuh? Iya, sampai saat ini masih lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya. Iya. Oke. Puasa dulu. Mau tuh di channel serah diri sama Allah pokoknya. Chapter 1 udah apa lagu Teh? Waktu itu 7 apa ya? Lumayan banyak sih, banyak. Oke, saya mau ke Andi, terima kasih, saya mulai.